阿弥陀佛。阿弥陀,陀佛。世界各地的莲花童子们，大家早上好，晚安晚安，大家吉祥。很高兴和大家在云端见面。好，我是今天的主持人国南助教。 我来自马来西亚沙巴州秉公雷藏市，好，今天是星期五，二零二三年八月十八日，好，我们这第四门课都用三语直播，大家可以选择华语、英语或印尼语，好，今天的课程是真佛秘法第四章基础秘法第一节。 四家行、金刚心、菩萨法。好的，我们将在八点整正式进入课程。现在离课程时间还有大概十分钟。那么接下来，我想和大家分享师傅的金句。我们有请后台放出我们的这个 PPT。谢谢。好。 大家可知道，农历七月是报父母恩最该把握的月份吗？无能办宜兰盆法会，能为过去世父母尽孝心吗？那么就是我们是否有的一句，就是报父母恩咒：南无密利多哆婆一所哈。是否连生法王教导一个？ orang tua yang diajarkan oleh Mula Carian Linsen untuk dijapa selama bulan tujuh lunar. Bunyinya adalah Namo Milito Topoi Soha. Jika selama bulan tujuh lunar setiap hari merapal 49 kali mantra balas budi orang tua, ini merupakan cara yang sangat praktis dan mempermudah setiap insan. Dan juga bisa memberikan manfaat bagi orang tua kita. Bagi orang yang memiliki kemampuan ekonomi yang tinggi yang bagus dan dapat melangsungkan upacara ulambana tetap merapal mantra ini juga sangat bagus tetapi bagian kemampuan ekonominya sulit dan tidak sanggup melakukan upacara ulambana untuk membalas budi orang tua. Merapal mantra ini merupakan metode yang sangat bagus. Pahalanya sangat besar. Selama bulan tujuh lunar, setiap hari merapal 49 kali mantra balas budi orang tua dapat membalas budi orang tua kita. Bagi orang tua yang masih hidup akan mendapatkan kesehatan dan umur panjang. Dan bagi orang tua kita yang telah meninggal juga dapat, akan mendapatkan manfaatnya. Serta orang tua kita di masa kelahiran yang lampau. <tuh> Marilah kita simak tampilan video dari Mulacarya Rinsen. Karena belum ada tampilan PowerPoint-nya tersedia, kita tunggu dulu, dan saat ini pembawa acara menyapa

金华，这个是师姐，你好。还有可明师姐，你好。可明师姐，哦、莲花剑青师兄好。还有莲花卓人讲师，讲师好。老钟师兄你好，老钟，阿弥陀佛。还有我们的辅导员一飞讲师，阿弥陀佛。 莲花佳美，还有我们莲花彩虹助教，你好，还有雨华助教，莲花雨华助教，嗯、啊，我们应该有师尊所。 轻松的这个报父母恩就应该有上来了。没关系，应该是因为可能袋子的问题。 Karena ada sedikit kesalahan teknis sehingga video tampilan belum bisa ditampilkan. Bagi peserta yang telah bergabung harap buka layar anda supaya kita bisa saling mengenal dan juga ingat mengganti nama anda. Masih ada empat menit lagi menuju dimulainya kelas. Saat ini, <coughs> pembawa acara sedang kembali menyapa peserta yang telah bergabung. 有看到阿、啊啊、静师姐是吗？阿、啊、静师姐你好，还、啊、是释云法师，释云法师，啊，看到联合上司了，啊，联合上司在线上了，阿弥陀佛，你好。 可以看到莲花小金师姐，莲花小金师姐好，莲花马心助教，马新助教好，啊，看到我们的教授导师林上师在线上了，阿弥陀佛，上师好，还有伟华讲师，啊，中凤助教你好。 还有龙龙龙，又是龙龙做教是吧？龙音做教是啊。我们师尊放的 PPT 放不出来。报父母恩重，南无弥勒多，多波依索哈。南无弥勒。但 suara penjapaan mantra balas budi orang tua oleh Mahaguru Denshen yang Seci bisa switch ke channel bahasa asli, bahasa Mandarin. Namo <Sulain> Soha. 那谢谢谢谢，谢谢后台后来把这个至尊所轻诵的这个报父母恩后，大家都能够学习，在这一个月内七月份里面的话，可以大家都可以多多的持诵这个报父母恩后，功德回向我们父母亲，即在世的或者是以往生的都。 kita bisa merapal mantra balas budi orang tua ini untuk melimpahkan jasa bagi orang tua kita yang masih hidup maupun orang tua kita yang telah meninggal dan juga di kehidupan lampau baiklah karena waktunya telah tiba maka kelas akan kita mulai amit hovo pengajar kita hari ini masih sama acarya silianyi dan di akhir sesi nanti akan ada sesi tanya jawab. Dan kali ini akan di dijawab pertanyaan yang belum sempat terjawab di minggu lalu. Karena itu untuk para peserta yang memiliki pertanyaan jangan ragu untuk menuliskannya di kolom chat. Apabila tidak tidak sempat dibalas pada kesempatan kali ini tetap akan dijawab di kesempatan berikutnya. Marilah kita kelas Kelas kita mulai, marilah kita semua beranjali, menghaturkan sembah puja kepada Mula Carya kepada para guru Silsila Chang kepada para Buddha Bodhisattva, dan Sang Tri Ratna. Kita memohon supaya Maha Guru dan para Buddha Bodhisattva memberkati kita supaya kelas kita berjalan dengan lancar. Marilah kita membentuk mudra Padma Kumara merapal mantra tujuh kali. Om Kululien Siti City Home. Om Guru Lian Shen Siti Hom. 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 Si si Amitabha, selamat datang kepada Ketua TBF Lian Hoa kepada Acarya pengajar kita, Acarya Lieni kepada Ketua Divisi Pendidikan, Acarya Lienhe, Ketua Divisi Humas, Acarya Lienja, kepada Acarya Lienfe kepada para Acarya Dharma, Acarya Biksu, Biksuni, Pandita Dharma Duta, Pandita Lokapalasraya serta para umat sekalian. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamat datang bagi para peserta yang telah bergabung melalui Zoom, YouTube, dan juga Facebook. Pada kesempatan yang lalu, kita mempelajari tentang bagaimana menata altar mandala Tantrayana, bagaimana cara menata altar dengan baik, dan hal-hal seputar penataan altar mandala. Tentu saya yakin kalian masih mengingat ajaran yang telah disampaikan pada minggu lalu. Minggu ini kita memasuki bab 4 dalam sadana tantra dasar bagian satu, yaitu sadana catur prayoga bodhisattva wajra, wajra <coughs> Ada beberapa pertanyaan yang perlu direnungkan yaitu mengapa sadana sadana uh, merupakan yang paling utama dan wajib ditekuni di dalam Tantrayana. Marilah kita sambut acara ini. Pertama-tama marilah kita beranjali menghaturkan sebab puja kepada Mamula Acarya Lienshe, kepada para guru silsilah Chan Focong, kepada para Buddha Bodhisattva Dharma Palau, dan Dewa di Altar Mandala. Yang terhormat Ketua TBF Dewa Chengchou, Ketua Divisi Pendidikan Acarya Lien He, Ketua Divisi Humas Acarya Lien, Lien Chia, kepada Acarya Lien Fei, para Acarya Dharma, Acarya Pandita Dharma Duta, Pandita Lokapala Sraya, kepada Pembawa Acara Kwonan Jujiao, kepada para penerjemah, dan juga para umat sekalian. Sarwa Manggala Amitofo. Hari ini kita memasuki bab 4 dalam sadana tantra dasar, yaitu bagian 1, sadana catur prayoga bodhisattva wajracita. Kita lakukan kilas balik sedikit. Yang pertama, jika altar terdiri dari tiga tingkat, di manakah posisi rupang maha guru Liensheng? Anda boleh mengetiknya di kolom chat. Mengetik jawabannya. ada yang menulis di tingkat atas, ada yang menulis di tingkat pertama, ada juga yang menulis di mana saja boleh. Tapi ada satu pengecualian. Jika di baris pertama mempersemayamkan Buddha Pancadiani atau Yau Chu Chin Mu, Madewi Yau -Chi maka Rupang Magurulensyam boleh diletakkan di tingkatan kedua. Soal kedua, sebutkan salah satu cara sadhakar untuk melakukan sima bandana altar. Ada yang menulis menggunakan per, empat perlindungan, sejom Bandana empat lapis ada yang menuliskan air maha ada juga perisai perlindungan diri. Ini semua merupakan cara bandana tetapi umumnya kita menggunakan air maha dan perisai perlindungan diri. <tuh> Soal tiga, altar mandala adalah tempat rahasia dan sakral antara sadaka dan para Buddha bodhisattva. Orang seperti apa yang tidak boleh memasukinya? Ada yang menulis orang yang bertindak sembarangan, ada yang menulis orang yang tidak meyakini Buddha Dharma, dan ada juga menulis orang yang mengganggu. Semuanya juga benar. Jadi orang yang mengganggu, meng, meng, bertindak sembarangan, dan juga tidak meyakini Buddha Dharma, sebaiknya jangan dibiarkan memasuki altar mandala. Sekarang kita memasuki pengenalan catur prayoga. Yang dimaksud dengan catur prayoga adalah empat tugas yang merupakan sadana dasar yang wajib ditekuni oleh sadaka tantrayana. Secara sederhana penjelasannya adalah sebagai berikut. Satu, sadana maha namaskara. Sadana maha namaskara berarti memberikan penghormatan kepada para Buddha dengan metode lima titik menyentuh bumi atau seluruh tubuh menyentuh bumi penekunan sadana maha dapat menaklukkan kesombongan dan melenyapkan karma warana berkalpa-kalpa. Maha namaskara juga merupakan olahraga yoga yang paling mendasar. <tuh> dapat melenturkan persendian tubuh sehingga memiliki manfaat kesehatan yang sangat bagus. Jadi materi hari ini memang seperti kita melakukan Uh, melakukan review tinjau ulang tentang sadana yang biasa kita tekuni. Di Tiongkok ada sebuah kuil yang bernama Kuil Longhu Longhu yaitu Naga Damacan. Para siswa di kuil itu melukis gambar naga dan macan yang sedang bertarung. Jadi mereka melukisnya di tembok. Lalu mereka meminta gurunya mereka yaitu guru Zen Ute untuk melakukan penilaian. Bagaimana hasil lukisan mereka? Saat gurunya melihat, ia berkata, "Sebenarnya gambar ini cukup bagus." tetapi yang kurang adalah karakternya. Di sini tidak menggambarkan karakteristik karakter seekor naga dan macan. Seekor naga saat ia akan terbang, biasa kepalanya agak menekuk ke belakang. Barulah ia bisa terbang lebih lebih tinggi. Sedangkan macan saat ia hendak menerkam, maka kepalanya harus turun. Agak mendekat ke bumi, barulah dia bisa menerkam dan lompat lebih tinggi. Jadi, kedua itu adalah karakteristik dari naga dan macan. Karena itu, dari situ gurunya juga menyampaikan ajaran bahwa dalam hidup kita, kita harus mempelajari karakteristik naga dan macan ini. Saat naga ingin terbang lebih tinggi, ia harus me menyusutkan tubuhnya menekuk menyusut barulah bisa terbang lebih jauh. Ini maksudnya kita sebagai manusia, kita harus bisa tahu kapan kita harus uh, menyembuh kapan kita harus berhenti, kapan kita harus maju, kapan kita harus mundur. Jadi jika, jangan selalu berada di tempat yang atas jangan selalu merasa tinggi. Mengapa kita harus bersadana, berbawana, melatih diri? Karena kita ingin menjalani hidup ini dengan lebih panjang lagi. Dalam melatih diri kita perlu meneladani sifat ini. Jika ada yang sering bermain video game, Anda juga pasti paham jika Anda hanya bermain tanpa berhenti untuk merecharge baterai handphone Anda, maka Anda tidak akan bisa melakukan bermain jangka panjang. Jadi dalam menangani masalah dalam hidup, kita harus tahu kapan kita perlu mengendurkannya, kapan kita harus maju, dan sebagainya. Seperti saat melakukan bela diri juga, setelah meluncurkan jurus, Anda harus menarik kembali tangan Anda. Maksudnya adalah Anda harus paham dalam kehidupan, tidak semua hal kita harus maju terus dengan dengan menegakkan dada. <tuh> kita harus memiliki sikap yang rendah hati, apalagi sebagai seorang sadaka. Nah, untuk macan saat ia ingin menerkam dengan lebih jauh, ia harus merendahkan kepalanya sampai titik terendah. Jadi ini maksudnya sebagai orang harus bisa memiliki sifat rendah hati. Kita dalam berhubungan dengan orang lain, kita harus merendahkan sedikit diri kita. Barulah kita bisa lebih memahami orang lain dan kita bisa melompat lebih tinggi lagi. Jadi dalam kisah di kuil ini, kuil macan dan naga ini memberikan kita inspirasi bagaimana bertindak dalam kehidupan kita. Catur Prayoga yang kedua adalah Sadana Maha Pujana. Penekunan Sadana Maha Pujana dapat memperoleh berkah dan pahala yang tak terhingga dapat memperoleh adistana dari Mulacarya dan Sang Ratna, serta memperoleh perlindungan dari Dharma Pala, dapat meningkatkan sifat suka berdana dan bodhicitta. Mahap maha Mahapujana merupakan bagian dari catur prayoga yang merupakan PR kita setiap hari. Saya ingat sebuah kisah pada masa kehidupan Sang Buddha Gautama, ada suatu kali seusai berdharma di sana, Sang Buddha membawa para siswanya untuk membawa untuk berpindah patah, membawa patra berpindah patah. Saat melewati satu area, di situ banyak anak kecil yang sedang bermain pasir. <tuh> Ada seorang anak gadis kecil yang melihat Sang Buddha membawa siswa-siswanya. Lalu gadis kecil ini mengambil pasir dengan kedua tangannya, lalu ia melet, mengisi patra sang Buddha dengan pasir itu. Ananda yang melihat hal itu merasa heran. Sang Buddha menerima persembahan pasir itu dengan sukacita setelah melewati. Tempat itu, selama beberapa waktu, Ananda bertanya, "Kenapa anak gadis kecil itu sungguh tidak tahu aturan?" Dan ia bertanya kepada Sang Buddha, "Mengapa Anda masih menerima pasir itu dengan penuh sukacita?" Sang Buddha berkata, "Apakah Anda tahu, gadis kecil ini kelak setelah ribuan tahun, ia akan terlahir di Tiongkok menjadi seorang raja?" Saya rasa kalian semua tahu siapa kaisar wanita ini, yaitu Wu Karena Sang Buddha menerima persembahan ini, maka di kemudian hari, ia menjadi seorang kaisar yang sangat berperan penting dalam pembabaran Buddha Dharma. Jika saat itu Sang Buddha tidak menerima persembahan pasirnya, maka ia akan menjadi kaisar yang menghancurkan Buddha Dharma. Karena itulah sang Buddha telah mengetahui masa masa depan. Dan di kemudian hari, Ucet Hien Kaisar ini juga menuliskan sebuah syair yang memba, berperan dalam penerjemahan sutra Awatamsaka dan ia juga menuliskan syair pembukaannya, yaitu Usang Sense Wei Miao Fa Pai Che Wan kue, Nan Zao Yi. Syair ini diteruskan dan dan beredar luas. Semua ini dituliskan oleh Zetian. Hingga saat ini, sebagian orang ingin mengubah syair pembuka itu, tetapi masih belum sanggup menemukan syair pengganti yang bermakna sebagus itu. Karena itulah sampai saat ini, se hampir semua sutra memiliki syair pembukaan yang dituliskan oleh Wu ini. Jadi, setangkup pasir bermakna sedalam ini. Selanjutnya, sadana catur sarana. Catur sarana berarti bersarana kepada mulacarya Buddha, Dharma, dan Sangha. Penekunan sadana catur sarana dapat melenyapkan karma warana berkalpa-kalpa, mengukuhkan keyakinan kepada mulacarya dan sang triratna, serta mendapatkan adistana dari mulacarya dan sang triratna. Dapat memperdalam nidana Buddha Dharma yang menjadi langkah awal pengembangan bodhicitta. Jadi dalam catur sarana, poin terpenting adalah keyakinan jadi, seringkali kita dengar keyakinan merupakan dasar keberhasilan dalam bersadana. Jadi, yang pertama-tama harus memiliki keyakinan. Ada sebuah kisah tentang biksu tua Lau Chin, biksu tua Kuang Chin yang memiliki kualitas sangat bagus. Caranya untuk mengajar sangatlah unik, berbeda dengan yang lain. Ia seringkali menguji para siswa dan simpatisan. Pada suatu kali, banyak sekali orang yang pergi ke Chen Tian kuil Chen Tian, tempat Kuang biksu, biksu Kuang Chin ini. Di sana, mereka ingin menghaturkan menghaturkan sembah puja kepada beliau, tetapi beliau duduk dengan posisi yang tidak bagus. Jadi saat itu banyak sekali yang datang, ada yang siswanya, ada juga simpatisan Buddha, dan ada juga kalayak umum. Tetapi ia di sana ia duduk dengan posisi yang tidak baik, yang miring, bungkuk dan sebagainya. Sehingga membuat mereka merasa, ah kayaknya ini tidak benar. Sepertinya ini bukan Maha Biksu. Karena itulah mereka pun segera meninggalkannya. Biksu Kuang pun berkata, lihat, umumnya insan memang hanya memandang penampilan luar saja. Ada berapakah yang sungguh-sungguh ingin mempelajari Buddha Dharma? Yang hanya memikirkan memedulikan penampilan pasti akan pergi dengan sendirinya. Karena itulah, biksu Kuang Chin ini memiliki banyak cara untuk menguji para siswanya, terutama siswa yang sangat rajin. Setiap hari bersadana mengerjakan PR, ia semakin ingin menguji mereka. Jika mereka memiliki sedikit saja keraguan, biksu ini akan segera tahu. Jadi ia pun terkadang bisa berkata, saya lihat Anda begitu rajin, ternyata baru diuji sedikit saja, sudah mundur. Ternyata keyakinan Anda hanya sebegini saja. Jadi ujian ini, ingin ingin mengetahui apakah batin Anda kokoh, keyakinan Anda kokoh. Catur sarana juga bertujuan untuk mengukuhkan keyakinan kita kepada mulacarya. Hal ini sangatlah penting. Yang keempat dari catur prayoga adalah sadana bodhisattva wajra cita. Bodhisattva wajra juga disebut wajra satwa merupakan manifestasi dari Buddha Pancadiani. Sejun pernah berkata, yang teratas adalah Buddha Atarma, selanjutnya Buddha Pancadiani, lalu Wajrasatwa. Bodhisattva Nagarjuna membuka stupa besi di India dan berjumpa Wajrasatwa. Lalu Wajra Satwa mentransmisikan Dharma dari Wajra Datu dan Garba Datu kepada Bodhisattva Nagarjuna. Sejak itulah sadana tantra mulai diajarkan. Barulah ada silsilah tantrayana. Oleh sebab itu, Wajra Satwa disebut sebagai sasana pati tantrayana. Penekunan sadana Bodhisattva Wajra dapat melenyapkan semua karma warana sejak masa tanpa awal serta memperoleh serada yang te dan tekad yang kokoh bagai wajra. Penekunan sadana ini hingga memperoleh kontak yoga akan mencapai tingkatan bodhisattva. Sadana ini merupakan sadana terpenting dalam sadana catur prayoga. Saya ingat Mula Carya pernah berkata ada empat karakteristik dari kontak yoga. Yang pertama adalah kukuh. Jadi sepenuh hati, keyakinan penuh, yang suci, sama sekali tidak akan mundur. Yang kedua adalah kesucian. Triguya dari tata gata adalah ucapan, pikiran, dan perbuatan yang suci. Sehingga sadaka pun jika telah mencapai tak yoga, maka akan memiliki ucapan, perbuatan dan pikiran yang suci tiada noda. Yang ketiga, karakteristiknya adalah moksa. Ruang lingkup dari moksa atau pembebasan itu sangatlah luas. Tetapi yang di sini yang dimaksud adalah terbebas dari kilesa. Memiliki ke, kebebasan dan terbebas dari semua kerisauan. Yang keempat, paripurna atau sempurna. Makna sadana catur prayoga. Catur prayoga adalah maha Bagi sadaka yang menekuninya hingga paripurna dan memperoleh kontak yoga, pasti tidak akan mengalami kemunduran tekad bawana. Bagi mereka yang mengalami kemunduran tekad bawana, itu artinya mereka belum mencapai kontak yoga dalam catur prayoga. Bahkan kontak yoga tingkat permulaan saja tidak ada. Sadaka yang mencapai kontak yoga dalam cadana catur prayoga pasti akan memperoleh pala atau hasil. Asalkan sadana catur prayoga memperoleh kontak yoga, maka sadana lain seperti sadana Yidam Yoga, sadana internal Pranana Nadi Bindu, sadana Wajra Anuttara Yoga Tantra, sadana Mahapurna, pasti akan memperoleh kontak yoga. Dengan kata lain, apabila memperoleh kontak yoga dengan satu sadana, maka sadana lainnya pun akan memperoleh kontak yoga pola, memperoleh pala dalam kehidupan sekarang. Karena itulah Sejun pernah berkata bahwa setiap siswa saat Four, setiap siswa tantra wajib menekuni sadana catur prayoga hingga mencapai kesucian ucapan pikiran dan perbuatan. Setiap bagian dari sadana catur prayoga memiliki makna sebagai berikut. Pertama, maha namaskara bermakna menaklukkan kesombongan. Seperti tadi kisah yang telah disampaikan di awal cerita di awal kelas yaitu bagaimana menjadi lebih rendah hati. Yang kedua maha pujana mengumpulkan sambara atau bekal. Hal ini juga penting karena setiap orang perlu untuk mengumpulkan sambara atau bekal. Seperti materi minggu lalu untuk mendirikan altar mandala. Anda membutuhkan sambara atau bekal. Anda butuh uang untuk mempersiapkan rupang dan dharma yudam serta alat-alat lainnya. Yang ketiga, catur sarana bermakna mengukuhkan keyakinan. Yang keempat, sadana bodhisattva wajracita bermakna pertobatan dan pengikisan karma. Maguru pernah berdharma di sana. Tentang pertobatan, apabila semakin bersadana, aura kita semakin jelek, keberuntungan kita semakin jelek, kebijaksanaan kita semakin rendah, nasib kita semakin jelek, kita sering bermimpi buruk, mengerjakan segala hal, pasti ada kendala, berarti kita harus menekuni sadana pertobatan. Jadi, jika semangat kita, konsentrasi kita semakin jelek, atau rasanya kita semakin sial, nasib kita tidak bagus, sering bermimpi buruk, apapun ada kendala, berarti kita wajib menekuni sadana pertobatan. Jadi kita harus bertobat atas segala karma warana kita dari berkalpa-kalpa sebelumnya. Sehingga hal itu tidak menjadi rintangan dalam hidup kita. Maka mimpi buruk akan berubah menjadi mimpi yang manggala. Energi kita pun akan berlimpah, semangat kita dan konsentrasi semakin bagus, keberuntungan dan juga prasna kita bertambah, segala hal lancar, ini semua membutuhkan ini semua adalah manfaat dari sadana pertobatan. Sadana bodhisattva wajra cita. Salah satu bagian dari catur prayoga adalah sadana bodhisattva wajra cita. Sadana ini merupakan sadana terpenting dalam catur prayoga yang juga disebut sebagai salah satu tugas wajib dalam tantrayana mantra sataksara wajrasatwa harus dirapal genap 100.000 kali. <tuh> Jadi sesungguhnya setiap bagian dari catur prayoga juga harus dilakukan 100.000 kali. Misalnya nama maha namaskara 100.000 kali, maha pujana 100.000 kali. Apakah kalian ingat saya pernah mengajarkan bagaimana melakukan maha puja maha pujana dengan menggunakan beras? dengan mengisinya lalu kita melakukan sadana maha pujana lalu menuangkan beras dan mengisinya kembali itu akan itu akan mempercepat kita menggenapi 100.000 kali sadana maha pujana dua makna utama sadana bodhisattva wajra cita. satu dapat melenyapkan semua karma warana sejak masa tanpa awal dua dapat memperoleh rada dan tekad yang kokoh bagai wajra jadi ada dua makna. Yang pertama adalah tekad. Yang kedua adalah kesucian. Jadi dalam bersadana kita harus memiliki tekad yang kokoh. Barulah kita bisa menekuni pelatihan diri dengan baik. Karena jika tidak memiliki tekad yang kuat, tekad yang kokoh, saat berjumpa dengan ke ke, berjumpa dengan masalah atau rintangan, Anda akan mundur. Ini adalah sadana terpenting dalam tantrayana dan maha yang wajib ditekuni setiap sadaka tantrayana. Ini adalah maha untuk menyucikan karma warana. Ini adalah maha untuk menambal kealpaan sadhana. Ini adalah maha untuk pertobatan dosa ini adalah mahasadana untuk memulihkan kesucian. Sadaka tantra yang melanggar samaya, melanggar sila, berbuat kesalahan, tidak menjaga kesucian, adanya kealpaan dalam ritu sadana, dan lain sebagainya, boleh menggunakan sadana ini untuk memperoleh purifikasi. Jadi dalam melatih diri, bisa saja kita menemui banyak masalah. Yang terpenting kita tetap melakukan purifikasi, merapal mantra sataksara dan bersadana wajra cita bodhisattva. Jika samaya, itu bermakna ikatan dengan guru, ikatan sumpah dengan guru. Jadi jangan berpikir setelah bersarana saya tidak perlu bersadana lagi dan sebagainya. Atau merendahkan, menganggap remeh mulacarya itu melanggar samaya. Mantra Sataksara Wajrasatwa juga disebut Mantra Sataksara. Memiliki tiga makna yang sangat agung. Makna pertama adalah kesucian. Mantra Sataksara berarti semuanya suci adanya. swabawa atau jati diri suci adanya lihat dari tadi kita sudah membaca banyak sekali kata cincing atau kesucian asalkan merapal mantra sataksara semua kekotoran akan bertransformasi menjadi kesucian hal ini dikarenakan mantra sataksara adalah sunya yang direpresentasikan dengan langit cerah tanpa awan di dalam langit cerah tanpa awan, segala sesuatu akan menjadi tak berwujud, menjadi suci adanya. Makna kedua adalah swabawa tatata. Merapal mantra sataksara berarti merapal tatata tata dan kebenaran sejati. Sepertinya bagian ini juga kita sebutkan di bagian sebelum materi kelas sebelumnya. Jadi, merapal mantra satak berarti merapal dharma kaya wajra satwa. Swabawa tidak hanya suci, swabawa juga berarti Buddha. Buddha adalah kesucian, pikiran, ucapan, dan perbuatan, sehingga dapat mengubah semua karma warana menjadi suci. Jadi, budata atau jati diri Swabawa adalah Buddha. Seorang Sadaka Tantra harus paham prinsip ini. Makna ketiga adalah Swabawa Waipulia atau luas tak bertepi, yang disebut Buddha adalah luas tak bertepi dan berada di mana-mana. Seluruh alam semesta adalah Buddha, jadi Buddha adalah sebuah energi besar hingga tiada lagi yang berada di luarnya kecil hingga tiada lagi yang berada di dalamnya maksudnya adalah tanpa batas dan tak bertepi karena itulah karma warana menjadi hal yang kecil dan tak berwujud di dalamnya ini yang sering kita sebutkan kita ibaratkan seperti setetes air memasuki samudra jadi diri kita yang kecil ini masuk ke dalam lautan luas budata. Oleh sebab itu, makna utama mantra Sataksara Wajra satwa adalah sunya. Karma perbuatan sadakam menjadi sunya, karma pikiran sadakam menjadi sunya, karma ucapan sadakam menjadi sunya. Merupakan sadana pertobatan yang paling unggul, yang mentransformasikan semua menjadi sunya. Jadi wajras, jadi mantra sataksara bisa mengubah semua karma yang tidak baik ini menjadi sunya atau kosongan. Karena itulah makna utama merapal mantra sataksara adalah mentransformasikan semua karma warana menjadi sunya nan suci. Inilah makna mantra sataksara wajrasatwa. Jadi semakin merapal mantra sataksara Rasa Anda akan semakin bertambah, sehingga Anda akan bisa memahami apa itu sunya. Saat Anda memahaminya, barulah Anda bisa mengubah semua karma warana menjadi sunya. Anda tidak akan melekatinya lagi; segala hal akan menjadi sunya. Uh, bisa lihat gambar di slide ini adalah mantra lingkaran mantra dari mantra sataksara. Jadi bentuknya seperti rangkaian bunga, seperti kuntum bunga yang dirangkai. Apabila bersadana, sadaka melakukan kesalahan atau ada kekurangan atau bahkan tertidur, pikiran melantur maka dengan berapa mantra sataksara bodhisattva wajra cita satwa dapat menambal semuanya sama halnya telah melakukan purifikasi jadi apa apapun kesalahan dalam bersadana atau kekurangan berapa mantra sataksara untuk melakukan purifikasi jika anda melakukan kesalahan segera bertobat dan lakukan purifikasi dengan mantra sataksara kesalahan apapun yang telah Anda lakukan harus kita apapun yang telah kita lakukan harus kita sucikan kembali dengan metode purifikasi. Metode purifikasi adalah mantra Sataksara Bodhisattva Cacita. Merapal mantra ini dapat memperoleh penyucian. Sekarang kita masuki kuis sesi satu. Kita serahkan kepada Pandita Lien. Saya akan Link tautan untuk mengikuti kuis ini sudah ada di kolom chat. Metodenya masih sama. Anda boleh memilih untuk mengikuti kuis di channel Mandarin, Inggris, atau Indonesia. Semakin cepat Anda memberikan jawaban yang benar, maka Anda akan mendapatkan poin yang semakin tinggi. Jadi bisa melihat kodenya di layar. Untuk bahasa Indonesia, kodenya adalah 697354. Segera masuk ke dalam link dan mengganti nama Anda. Ada dua sesi kuis, sehingga setelah selesai satu sesi, jangan segera keluar dari menti.com. Ada 20 detik lagi waktunya. Apakah kalian semua telah bergabung? Waktunya telah tiba Pertanyaan pertama Manakah yang tidak termasuk Sadana Catur Prayoga A: Maha Namaskara B: Maha Pujana C: Sadana Bodhisattva Wajrapani D: Catur Sarana? Jawaban yang benar adalah C. Yang tidak termasuk catur prayoga adalah sadhana bodhisattva wajrapani. Soal kedua, manakah yang tidak termasuk makna utama mantra sataksara wajrasatwa? A. Swabawa tatata, B. Kesucian, C. Swabawa waipulya, D. Menjelajahi dharma datu. Oh, seru, Jawaban yang benar adalah D. Yang tidak termasuk makna utama mantra sataksara Dalam menjelajahi dharma datu. Sekarang marilah kita lihat hasilnya untuk kelas Mandarin peringkat tertinggi. Ada

Oh, oh. Itu tulisannya bukan time, melainkan Mei. Jadi peringkat pertamanya adalah Mei. Untuk peringkat pertama bahasa Indonesia adalah Sisyong Ethan. Selamat pada Ethan. Untuk channel bahasa Inggris adalah Joy Lotus. Terima kasih atas partisipasi kalian. Kita kembalikan kelas kepada Acarya Leni. Wajra Satwa adalah sasana pati Tantrayana. Wajra Satwa adalah sasana pati Tantrayana yang merupakan emanasi dari Buddha Panca Dalam Sukawati Loka, Bodhisattva teragung adalah Bodhisattva Awalokiteswara. Dalam avatamsaka loka Bodhisattva teragung adalah Bodhisattva Manjusri. Dalam Tantrayana, di Tanah Suci Mien, di Surga Oming, dan Istana Wajra Dharma Datu, Sasana Pati yang bermanifestasi adalah Wajra Satwa. Minggu lalu saya pernah menceritakan tentang tiga, tiga Sasana Pati Tantrayan, tiga sasana pati dari Tantrayana, yaitu Bodhisattva Awalokiteswaram, sebagai perwakilan Maitri Karuna, Bodhisattva Manjusri sebagai perwakilan dari prajna dan Bodhisattva Wajrasattva adalah eh, Bodhisattva Wajrapani adalah kekuatan atau daya bala. Jadi dalam melatih tantrayana kita harus melatih hingga akan memunculkan daya bala dari diri kita sendiri. Sadana pertobatan Wajrasatwa adalah sadana pertobatan pala bumi. Dalam tantrayana, Wajrasatwa merupakan pangeran dharma dari Buddha Pancadiani. Oleh sebab itu, mantra Wajrasatwa setara dengan mantra Buddha Pancadiani. Sadana pertobatan semacam ini disebut sebagai sadana pertobatan pala bumi atau bumi akibat. Apapun karma warana yang telah dilakukan sadaka di hetu bumi atau bumi sebab jika kini sadaka merapal mantra pala bumi atau bumi akibat, maka semua karma akan berubah menjadi sunya. Karena itulah sadaka, sadana ini disebut sadana pertobatan pala bumi yang sangat istimewa di Tantrayana dan memiliki daya bala yang sangat besar. Merapal mantra Sataksara sebanyak 100.000 kali sebagai fondasi dapat mengikis semua karma warana lampau. Saat mudra hati sadaka sepenuhnya sama dengan mudra hati wajra satwa, maka kesunyataan muncul, budata pun muncul. Inilah sadana pertobatan yang sangat unggul dalam tantrayana, yang merupakan sadana pertobatan nomor satu. Jadi dalam melatih tantrayana intinya prinsipnya adalah batin kita yang tadinya awam bisa berubah menjadi batin yang sama seperti wajah satwa. Sadhana bodhisattva wajra cita menembusi semua sadhana. Sadhana bodhisattva wajra cita sangatlah penting. Sadana Guru Yoga merupakan metode tercepat bagi sadaka tantra untuk memperoleh kontak yoga dengan mulacarya. Jadi sadana Guru Yoga merupakan sadana yang wajib kita tekuni seusai sadana catur prayoga. Apabila telah memperoleh kontak yoga dengan bodhisattva wajracita, maka sadaka akan sangat cepat memperoleh kontak yoga dengan sadana guru yoga. Jadi kontak pada satu sadana akan berkontak juga dengan sadana lainnya. Mulacarya merupakan satu kesatuan dengan segenap Buddha di Dharmadhatu. Memperoleh daya adistana silsila dari Mulacarya akan mempermudah sadaka memperoleh kontak yoga dalam semua sadana. <tuh> Jadi setiap hari kita harus nantiasa mengingat Mulacarya merapal mantra mulacarya, dan bervisualisasi mulacarya menetap di puncak kepala kita, sehingga daya, daya di stana silsila akan senantiasa mengalir. Dalam bersadana, perlu fokus menekuni satu sadana. Jangan mengubah sadana karena ikut-ikutan orang lain. Jadi misalnya awalnya Anda bersadana catur prayoga, Lalu karena mulacarya membabarkan, mentransmisikan sadana lainnya, misalnya sadana jambala. Dan Anda ingin bersadana jambala untuk membantu ekonomi Anda. Anda boleh menekuninya tujuh kali saja. Lalu Anda lalu Anda tidak tidak uh, lagi bersadana sadana bodhisattva wajra cita itu tidak boleh jadi anda harus tetap menekuni sadana bodhisattva wajra cita boleh saja anda menekuni sadana lainnya sebagai tambahan saja sesekali saja <coughs> Oleh sebab itu, dalam penekunan sadana guru yoga, sadaka perlu menekuni sadana bodhisattva wajra cita terlebih dahulu, Asalkan telah memperoleh kontak batin dengan wajra cita, maka penekunan sadana guru yoga akan sangat cepat memperoleh kontak batin. Karena mula juga merupakan wajra darah. Karena wajra satwa merupakan wajra darah ke-6. Dan mula caranya adalah wajra, wajra dara ke-7. Wajra Satwa merupakan wajra darah ke-6. Wajra Cita, wajra Pani, wajra Satwa merupakan satu sosok dengan nama berbeda. Jadi wajra Cita adalah Dharma Kaya, wajra Pani adalah Samboga Kaya, dan wajra Satwa adalah Nirmana Kaya. Semuanya adalah satu sosok dengan nama berbeda. Di atas Wajra Satwa adalah Buddha Pancadiani. Di atas Buddha Pancadiani adalah Buddha Atarma. Buddha Atarma adalah Wajra Jadi yang tertinggi. Buddha Pancadiani adalah Panca Wajra darah. Wajra Satwa adalah Wajra darah ke-6. Jadi ini semua ada tingkatannya. Mulacarya adalah emanasi dari Wajra Asalkan sadaka telah memperoleh kontak yoga dengan bodhisattva Vajracitta, maka berarti telah berkontak yoga dengan Vajrasattva. Apabila telah berkontak yoga dengan Vajrasattva, maka akan sangat mudah untuk berkontak yoga dengan sadhana guru yoga, karena mulacarya adalah penerus Vajrasattva. Jadi semua ada tahapannya. Ini sadana satur prayoga terlebih dahulu, sadana wajra cita, baru sadana guru yoga. Apabila telah berkontak yoga dengan wajra satwa, maka akan sangat mudah berkontak yoga dengan panca Vajradara. Apabila telah berkontak yoga dengan wajra satwa, maka akan sangat mudah berkontak yoga dengan Pancawajgadara dan setelah berkontak yoga dengan Buddha Pancadiani, Sadaka akan sangat mudah berkontak yoga dengan wajradara atau Buddha Asali, yaitu Buddha Atarma yang tingkatannya tertinggi. Oleh sebab itu, Sadana Bodhisattva Wajgacita sungguh-sungguh merupakan mahasadana. sadana. Memang setiap kali kita bersad, setiap kali ada umat yang baru bersarana, pertama kali ia pasti dianjurkan untuk disuruh untuk menakuni sadana wajatur catur prayoga. Meskipun itu merupakan dasar, sesungguhnya itu merupakan mahasadana. Wajra satwa merupakan hidam santam yang berwajah satu dan berlengan dua. Tangan kanan memegang wajra dorje di ulu hati, tangan kiri memegang wajra genta di paha kiri. Wajra genta melambangkan pratsna, wajra dorje melambangkan upaya kausalia. Wajra satwa memegang wajra dokter dan wajra genta melambangkan prasna dan upaya kausalia senantiasa selaras. <tuh> Jadi dalam bersadana ke kebijaksanaan juga memerlukan upaya kausalia. Pada masa kehidupan sang Buddha ada sebuah negara yang memiliki sifat yang sangat ganas. Jadi rakyatnya memiliki sifat yang sangat dan sering melakukan kejahatan saat sang Buddha melewati tempat itu dan tiba di negara tetangganya mereka berkata e, negara itu negara tetangga kita itu memiliki sifat yang sangat jelek sifat yang sangat jahat sangat susah untuk di ditolong dituntun memasuki jalan kebaikan karena itulah Uh, sang, mereka berharap bisa menggunakan Buddha Dharma untuk menuntun mereka. Maha Mogaliana yang memiliki kemampuan abisna tertinggi mengajukan diri untuk pergi ke sana. Lalu Sang Buddha berkata, boleh Anda pergi tetapi ingat menggunakan cara yang lembut untuk berkata-kata dengan mereka. Maha Mughalyana pergi ke sana dan mengingat pesan Sang Buddha sehingga ia dengan sabar mengajari mereka. Tetapi mereka bukan saja tidak mempedulikannya, malah memukulnya dan menghinanya, memakinya dan sebagainya. Sehingga ia pun kembali kepada Sang Buddha. Selanjutnya Sariputra berkata ia ingin melakukannya. Ia pergi ke sana, Sang Buddha juga kembali berpesan yang sama. Sariputra juga menggunakan batin yang sangat welas asih dan mengajarkan Buddha Dharma yang sangat sederhana kepada mereka. Tetapi mereka sama sekali tidak menangkapnya. Mereka sama sekali tidak menerimanya. Malah ia memaki, malah mereka bertindak tidak sopan, memaki-maki Sariputra serta mengusirnya. Dan akhirnya Sariputra pun putus asa dan kembali kepada Sang Buddha akhirnya siapa yang diutus oleh Sang Buddha Sang Buddha mengutus Bodhisattva Manjusri yang memiliki prasat tertinggi saat pergi ke sana Bodhisattva Manjusri tidak mengajarkan Buddha Dharma ia pergi ke negara itu dan berteman dengan mereka ia mengamati Sifat-sifat baik, kelebihan mereka di mana, kelemahannya di mana. Setelah cukup mengamatinya, lalu ia pun paham caranya. Terlebih dahulu ia memuji mereka. Kalian semua orang yang sangat gigih, yang kalian lakukan sangat bagus. Dan karena dipuji, mereka sangat senang. Coba Anda pikir, semua orang pasti senang kan dipuji. Jadi Bodhisattva Manjusri memuji mereka <coughs> dan berteman dengan mereka. Lalu Bodhisattva Manjusri menemui kaisarnya dan ia pun memuji para rakyat dari raja ini. Ia berkata, Baginda rakyat, rakyat Anda sangat hebat, mereka semua taat aturan. <coughs> mereka bukan hanya Bukan hanya tahu bertengkar saja, melakukan e, bertengkar atau membunuh, tetapi mereka juga punya sifat-sifat yang sangat baik. Mereka berbakti kepada orang tua, mereka mempunyai niat bekerja, dan sebagainya. Karena banyak sekali pujian itu, kaisar pun sangat senang, dan kata-kata ini pun menyebar kemana-mana. Seluruh pelosok negara itu pun. Rakyat juga tahu bahwa Bodhisattva Manjusri memuji kelebihan mereka. Karena itulah, semua rakyat sangat senang, dan mereka pun membawa makanan serta bunga untuk mempersembahkannya kepada Bodhisattva Manjusri. Saat melihat hal itu, Bodhisattva Manjusri paham bahwa Nidana telah tiba, lalu beliau berkata. Sesungguhnya jika kalian ingin mempersembahkannya kepada saya, itu sangat baik sekali. Tetapi guru saya yang agung adalah seorang Buddha sejati. Lebih baik kalian mempersembahkannya kepada kepada guru saya, Sang Buddha Sakyamuni. Lalu Bodhisattva Manjusri membawa mereka menemui Sang Buddha Sakyamuni Kemudian Sang Buddha pun membabarkan dharma tentang empat kesunyataan mulia, tentang anicca dan sebagainya. Perlahan-lahan mereka pun memahaminya dan mereka dipenuhi dengan sukacita dharma dan bersarana kepada Sang Buddha. Lalu mulai menggunakan Buddha dharma dalam kehidupannya. Inilah yang saya maksud bahwa kebijaksanaan membutuhkan upaya kausalia. Anda jangan hanya cuman jangan Anda jangan hanya mengemukakan tentang Buddha Dharma saja tetapi Anda harus bisa mencari upaya bagaimana yang bisa membawa insan kepada Buddha Dharma. Karena setiap insan memiliki banyak tingkatan memiliki bakat yang berbeda-beda. Jadi Anda harus paham bagaimana caranya. Seperti sang, seperti mulacarya kita, juga memiliki kebijaksanaan seperti ini, bisa mengetahui setiap siswa pada berada pada tingkatan yang bagaimana. Saat saya berada di Seattle, saya sering melihat para siswa bernyanyi atau menari, mempersembahkannya kepada mula dan mula juga turut menikmati dengan sukacita. Ini juga merupakan salah satu upaya menuntun insan ke dalam Buddha Dharma. <tuh>. Jadi ada banyak cara. Yang terpenting adalah para siswa merasa sukacita, lalu perlahan-lahan mulacarya mengajarkan Buddha Dharma untuk menuntun mereka. Ini adalah upaya kausalia. Karena itu, pratsna dan upaya kausalia harus berjalan selaras. Perhiasan Manggala merujuk pada siasa manggala yang dikenakan wajra satwa berujuk pada 13 macam aksesoris pada samboga kaya Buddha yaitu lima macam pakaian surgawi yaitu satu pita coba kalian lihat gambarnya pada layar ada banyak sekali aksesoris yang dikenakan yang pertama pita dari mahkota hingga ke bahu yang kedua ada selendang yang ketiga, baju atasan berwarna putih tanpa lengan. Yang keempat, rok berwarna merah. Yang kelima, selendang pinggang. Lalu ada delapan macam ratna manikam, yaitu mahkota Buddha Pancadiani, anting-anting, kalung yang pendek, kalung yang sedang, kalung yang panjang, gelang tangan, gelang lengan, dan gelang kaki. Jadi coba kita lihat sosok wajra satwa di dalam gambar ini bagaimana perhiasan manggala yang dikenakannya sehingga mempermudah kita untuk bervisualisasi dengan jelas. Sadana Bodhisattva Wajracita adalah maha dasar Apabila penekunan sadana Bodhisattva Vajracita telah memperoleh kontak yoga, pasti akan muncul fenomena pertobatan. Karma warana terkikis berkat pertobatan. Fenomena pertobatan yang teragung adalah Bodhisattva Vajracita menampakkan diri dan memberitahu sadaka, Sadhu Putraku, Anda telah memperoleh purifikasi. Atau, Anda telah memperoleh penyucian trikarma. Atau, anda telah memperoleh kontak yoga. Atau Anda adalah putra Buddha, kelak akan mencapai kebudaan. Jadi ini adalah mimpi-mimpi yang manggala. Sebagai tanda pertobatan telah berhasil. Ada juga yang disebutkan oleh Mulacarya Liense, misalnya mimpi mendapatkan mendapatkan penjaman kepala dari para Buddha Bodhisattva atau bermimpi saat menyisir rambut, ada banyak serangga hitam yang rontok. <tuh> atau mandi di dalam alam semesta dan tubuh menjadi suci. Atau Anda memakan sesuatu yang putih dan Anda memuntahkan yang hitam. Atau Anda bermimpi Gidam hadir dan memberikan dharma di sana. Atau bermimpi mengusir kerbau atau kuda berwarna hitam. Atau ada cahaya putih memasuki tubuh sehingga tubuh menjadi cahaya putih. Atau menaiki menaiki Bahtera menaiki uh, Bahtera atau pat, menaiki Dharma Sana Putih dan sebagainya. Bermacam-macam mimpi ini juga menunjukkan bahwa sadana pertobatan kita telah berhasil. Mantra Sataksara Wajra Satwa sangat penting karena merupakan budata. Oleh sebab itu, sadana catur prayoga adalah maha bukan sadana biasa. Jadi di sini kembali ditekankan bahwa sadana catur prayoga bukanlah sadana biasa, tetapi merupakan maha Sekarang kita kembali memasuki kuis sesi dua. Terima kasih Apakah kalian semua telah siap? Kuis akan segera dimulai. Soal ketiga, wajra satwa adalah wajra darah yang mana? A. Panca wajra darah, B. Wajra darah ke-6, C. Wajra darah, D. Keseluruhan wajra darah. jawaban yang benar adalah wajra darah ke-6, B. Soal keempat 4 Wajra satwa adalah yidam apa yang bersosok satu wajah dan dua lengan? A. Sukacita B. Roda atau angkara murka C. Santam atau welas asih Jawaban yang benar adalah C. Gidam santam. Terima kasih atas partisipasi kalian. Kita lihat kembali peringkatnya. Untuk bahasa Mandarin, aku sini. Mei, Mei. pertama adalah saudara Mei. Untuk bahasa Indonesia, peringkat pertama adalah Lian Hua Su Fang. Untuk bahasa Inggris, peringkat pertama adalah Joy Lotus. Terima kasih atas partisipasi kalian. Kita kembalikan kelas kepada acara Leni. Penekunan sadana tantra harus sesuai tahapan setelah bersarana, banyak orang yang langsung loncat ke sadana yidam yoga atau sadana guru yoga tanpa mengetahui bahwa sadana bodhisattva cita dapat menembusi semua sadana. Ini adalah hal yang sangat penting. Ini adalah masalah tahapan. Ini lampiran dua mudra dalam penekunan sadhana bodhisattva wajra cita. Pemberitahuan Dharma Bakti TBF nomor 9. Mudra wajra satwa atau wajra cita bodhisattva atau wajra dara menggunakan mudra peluk silang wajra satwa. Jadi seperti digambar bagiannya atas. Ini adalah pemberitahuan dari TBF. Pada tanggal 25 September 2020, bertempat di kantor Terbuda Foundation di Seattle, Amerika Serikat, Mula Carya Dharma Raja memberikan petunjuk. Wajra Satwa atau Cingkang Sato atau Wajra Cita Bodhisattva atau Cingkang Simpusa adalah Wajra Dara atau Cingkang Si. Jadi wajra satwa, bodhisattva, wajra cita, dan wajra daras. Semua sadaka, uh, wajra satwa dan wajra cita bodhisattva adalah wajra dara. Semua sadaka cenfo adalah wajra dara. Menekuni sadana ini boleh membentuk mudra wajra dara. Mulai sekarang sampai seterusnya, mudra wajra satwa, wajra satwa bodhisattva, wajra cita, atau wajra dara menggunakan mudra peluk silang wajra satwa. Jadi untuk sadana bersama ini telah diberikan petunjuknya. Penjelasannya lampau. Tahun 2013, Dharma Raja Liensem berdharma desana. Bentuk mudra adalah seperti yang nomor dua itu juga ada di dalam buku buku Chen Fong Mi Chong Mi. Jadi dalam sadana pribadi boleh memilih salah satu dari dua macam mudra di atas. Tetapi untuk puja bakti menggunakan mudra pertama yang di atas. Jadi diseragamkan Jadi kedua mudra boleh digunakan. Jika sadana pribadi boleh menggunakan mudra yang pertama maupun yang kedua. Sebagai penutup, acara akan membagikan sebuah kisah. Ada sebuah acara yaitu wasi Yen yaitu saya adalah seorang penutur kisah. Saya adalah seorang aktor. Jadi semua orang memiliki merupakan aktor dalam kehidupannya. Ada seseorang yang bernama Lei Orang, seorang Lei di Tiongkok, ia merupakan seorang pengelana. Jadi selama 10 tahun ia telah berjalan menempuh 56 provinsi dan menempuh 81.000 kilometer. Ini jauh melebihi biksu Tang Sam, Tong Sam Chong. Perjalanannya sangat berat dan menemui banyak rintangan. Ia bahkan pernah selama perjalanan ia menemui banyak kesulitan, bahkan yang mengancam nyawanya. Tetapi ia berhasil melampaui semuanya. Terutama saat ia melewati Lop Nur. Lop Nur ini dulu merupakan danau di Xinjiang, tetapi sudah mengering dan menjadi sebuah lembah pasir. Banyak orang yang melewati Lop Nur ini tidak bisa keluar dari sana. Banyak pengelana yang melewatinya dan mati di sana. Se sudah demikian sejak zaman dinasti Tang. Banyak yang tidak bisa lolos dari Lok Nur. Tetapi saat tahun 2008, Lei Tianseng ini melewati Lok Nur dan berhasil menjelajahinya. Yang merupakan orang pertama yang berhasil menaklukkan Lok Nur. Jadi saat saya saya sangat senang mendengar kisahnya. Ia menggunakan nyawanya untuk membuat keajaiban bagi kehidupannya sendiri. Semangatnya ini patut kita pelajari dan kita tiru. Ada seorang peserta lagi yaitu orang seorang petani biasa di desa. Jadi saat bekerja, bertani, ia mendapat uang, lalu ia pun membeli sebuah handphone. Dan kemana-mana ia menulis artikel dengan handphonenya. Saat orang lain sedang mengerjakan hal-hal lain seperti seperti tidur atau berjalan-jalan, menonton televisi, ia selalu menulis artikel dengan handphone, bahkan hingga habis tujuh handphone telah rusak. Ia menulis terus kisahnya dan artikel-artikel melalui handphonenya. Saya ingin bertanya kepada kalian, di antara kedua tokoh ini, mana yang lebih hebat menurut kalian? Jadi, yang petani ini namanya Ma, Ma Huijin yang menulis banyak artikel, membuat blog, dan membuat banyak banyak sekali orang yang menyukai artikelnya dan mendapatkan inspirasi. Bagi kita yang orang biasa, mana yang lebih lebih hebat bagi kalian? Saya melihat Lian Cui Chiao so menulis nomor dua, yaitu Ma Hui Qian penulis artikel. Ada juga yang memilih tokoh pertama, Lei Tiansheng, pengelana. Bagi saya pribadi, saya memilih nomor dua. Mengapa demikian? Menurut saya, Lei Tiansheng, pengelana ini, memang memiliki semangat yang patut ditiru. Karena ia menggunakan hidupnya membuat keajaiban bagi dirinya. Yang kedua, menulis artikel melalui handphone, tetapi yang ia tulis bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi menguntungkan banyak orang. Ia memberikan banyak aspirasi, inspirasi kepada orang lain, jadi ada. Ada perbedaan di antara keduanya. Jadi misalnya Hui Chen ini dengan menulis artikel, ia telah memberikan banyak inspirasi bagi orang lain, menggugah banyak orang lain. Sama seperti Mulacarya Lian Sheng. Mengapa demikian gigih menulis buku? Karena banyak orang yang membaca buku karya mahaguru dan bersarana. Banyak juga yang membaca buku mahaguru dan mengubah hidupnya, berhasil mengubah hidupnya terbebas dari kerisauannya. Karena maha, ia memahami makna kehidupan dari buku karya Mahaguru, yang mendapatkan prasna dari buku karya Mahaguru. Jadi, meskipun tokoh pertama, Lady Sheng ini menempuh perjalanan 81.000 mil tetapi sesungguhnya Ma Hui ini telah berjalan lebih jauh melalui artikel dan karya tulisnya. Ia telah berjalan lebih jauh. Jadi arti, bagi saya, sebuah artikel yang bagus bisa mengubah kehidupan orang lain, bisa memberikan pratsa bagi orang lain. Kedua kisah ini saya bagikan dengan harapan supaya kita bisa menghargai ketekunan kegigihan Mulacarya yang menjadi panutan bagi diri kita semua. Karena itu dalam bersadana, bersaran, dalam bersadana dan melatih diri mempelajari Buddha Dharma, kita harus memiliki niat untuk belajar dan juga kegigihan. Harus sungguh-sungguh tekun belajar supaya kita bisa terbebas dari permasalahan duniawi dan juga kita bisa menjamin kehidupan kita terbebas dari tumimba lahir. Semua ini merupakan inspirasi yang telah diberikan oleh Mula Caria Hari ini cukup sekian yang ingin saya sampaikan. Terima kasih Amit Hofo. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan oleh acara Yeni yang tidak hanya mengajarkan tentang mantra sataksara saja, tetapi juga makna dari mantra catur sarana, mantra sadana mana maskara bisa mengikis kesombongan, mahapujana bisa mengumpulkan sambara, catur sarana bisa mengukuhkan keyakinan dan catur dan sadana wajra cita bodhisattva bisa Mengikis Karma Warana. Marilah kita persilakan Acarya Selini untuk menjawab pertanyaan yang belum terjawab minggu lalu. Pertanyaan minggu lalu di Facebook. Terima kasih atas ajaran uh, materi yang diajarkan oleh Acarya Selini. Ada sebuah pertanyaan. Saat melakukan sadhana, siswa melakukannya dengan japa malas saja dan tidak memiliki wajra dorje dan ganta. genta apakah ini berarti tidak sesuai dengan kaidah dharma? Apakah menggunakannya harus terlebih dahulu mendapatkan abiseka? Acarya menjawab, jika sebelumnya Anda belum tahu itu tidak masalah. Tetapi setelah Anda mengetahuinya, sebaiknya Anda mempersiapkan tiga Dharma Yudam ini, yaitu Wajra Dorje, Wajra Ganta, dan juga Japa Mala. Sesungguhnya, Wajra Dorje dan Wajra Ganta ini bukanlah sesuatu yang sangat mahal, jadi Anda boleh pelan-pelan mempersiapkannya. Jika Anda merasa tidak tidak terbiasa menggunakannya, Memang awalnya tidak terbiasa, tetapi sesungguhnya sederhana saja. Misalnya setelah Anda melakukan satu sadhana, Anda goyangkan wajra ganta itu pada setiap sesi. Itu artinya memberikan adistana dari Buddha Bodhisattva. Lalu saat Anda melakukan limpahan jasa, kalian bisa melihat contoh yang ditunjukkan oleh oleh acara ini yaitu menggunakan wajra dorje untuk membuat lingkaran berwarna merah bermakna supaya pelimpahan jasa kita bisa manggala dan tercapai. Lalu Anda juga bisa membentuk wajra salib itu. Jika Anda menemui rintangan yang tidak baik, saat melakukan pelimpahan jasa, anda bervisualisasi wajah visva atau wajah silang melayang ke depan, mendorong semua mendorong semua rintangan itu hingga buyak dan semuanya menjadi cahaya. Jadi menggunakan wajra danta dan wajra dorja itu bisa untuk memberikan adistana dan juga untuk melimpahkan jasa. Penggunaannya memang harus mendapatkan abiseka jika Anda sudah terbiasa, Anda juga bisa melakukan pelimpahan jasa dengan secara sadana karma, yaitu santika, tolak bala, wasikarana, keharmonisan, postika, rejeki, dan abicaruka atau penaklukan. Jadi menggoyang ke atas ke bawah, kiri kanan, kiri kanan, lalu diputar di dalamnya dan diangkat ke atas dengan mudra terjani, itu bermakna abicaruka. Keempatnya bisa dilakukan. Pertanyaan kedua, di altar saya, tepat di tengahnya, tingkat pertama adalah Cinmu, Madewi Yaosu. Yang kedua adalah Padma Kumara, dan tingkat yang bawah adalah Mahabala. Setiap kali sadana, di sisi, di sisi kiri, tingkat kedua sisi maha guru adalah wajra satwa, dan awal kita suara di sisi kanan, apakah boleh. Acarya berkata, "Jika Anda bersadana wajra satwa, maka..." Yidam adalah wajra satwa, dan sebaiknya diletakkan di tengah. Jadi, mahabala digeser, ditukar dengan wajra satwa. Jadi, tingkatannya adalah Cucin, Mu, Padma Kumara, dan wajra satwa. Sing, pusak boleh di sisi dari Cucin, Mu dan sebagainya. Pusat yang lain juga boleh ditata, tapi yang penting adalah wajah satwa di bagian tengah, di bawah Padma Kumara. Mahabala boleh di sisinya, boleh di sisi naga, lalu meletakkan Dharma Pala lain di sisi macan. Jadi ada dua Dharma Pala. Ada pertanyaan lagi? Di rumah ada, di rumah istri baru saja melahirkan, sehingga masih dalam masa nifas. Sadaka perlu membantu be uh, memandikan bayi, apakah setelah itu masih boleh memasuki altar. Menurut acarya, tidak ada pantangan seperti itu. Karena saat kita melakukan sadana, kita juga merapal mantra. menjapa Sutra itu semua bermakna kesucian dan juga memberkati keluarga anda jadi tidak masalah perbanyak saja japa sataksara untuk menyucikan tempat tinggal anda Jika anda memiliki jodoh dengan bodhisattwa suara juga boleh membuat air Mahakaruna darani untuk membersihkan jadi secara umum tidak ada pantangan. Ada pertanyaan lagi, di Hong Kong rumah biasanya sangat kecil. Dan sekarang ini karena sedang tinggal di Hong Kong, altar berada di ruang tamu. Dan sadaka memiliki siomacan altar di posisi mau atau chen. Apakah boleh? Altar sekarang posisinya di pojok gudang harta acara yang menjawab. Jika Anda tempat tinggalnya sangat kecil, boleh saja meletakkannya di posisi gudang harta. Dalam menata altar, butuh ketiga kecocokan atau sanhe. Jadi Anda macan maka sanhe adalah kuda dan anjing. Jadi Anda harus cari posisi anjing atau posisi kuda. Jadi kuda berada di sisi selatan. Minggu lalu saya pernah mengirimkannya kepada Pandita Chuyin gambar posisi dari setiap sio ini. Mungkin dengan melihat gambar bisa lebih jelas. <tuh> Karena Acarya telah membuatnya, jika Anda sio apa, maka Anda mencari posisi yang cocok dengan Anda. Pakai ini, pakai diagram ini lebih gampang. Contoh, Xiao Xiao Macan, Xiao Macan kecocokannya dengan kuda dan dan anjing. Jadi Anda cari posisi kuda atau selatan dan Anjing. Ya, posisi anjing itu di barat, barat laut. Jadi misalnya anda market, anda sio ayam, maka kecocokan anda adalah Jika anda siok ayam, kecocokan anda adalah dengan siok kerbau dan siok ular. Jadi anda cari posisi itu. Jadi bisa lihat gambar, supaya mempermudah. Gambar ini dibuat oleh Acarya Lien He yang katanya dibuat untuk mempermudah kita semua memperlihat posisi yang dalam melihat posisi yang menguntungkan yang mendukung jadi pertanyaan minggu lalu sudah dijawab ya jika masih ada pertanyaan boleh menuliskannya di kolom chat atau membuka mikrofon. Materi hari ini tentang Sadana Catur Prayoga pasti semuanya sudah cukup tahu. Mungkin ada banyak pertanyaan. Okay. Uh, minggu lalu sepertinya ada pertanyaan tentang artikel buku, buku dalam buku sejuk. Ada yang menuliskan di kolom chat bahwa ada pertanyaan tentang sadana fa sadana seribu putaran. Tetapi karena tidak ada pertanyaan yang jelas, mendetail, Acarya Leni meminta kepada panitia untuk menuliskan terlebih dahulu dengan jelas pertanyaannya apa supaya lebih mudah untuk dijawab. Marilah kita beranjali mengaturkan Terima kasih kepada Mula Caria Sheng yang telah memberkati kita sehingga kelas kita hari ini berjalan dengan lancar dan menggalak. Kita juga berterima kasih kepada Ketua TBF, Acarya Lien, Lien Hua kepada Ketua Divisi Pendidikan Acarya Lien He, kepada Ketua Divisi Humas Acarya Liencia Chia, kepada Acarya Lien Fei, kepada Dharma Caria, kepada biksu, 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 biksuni, pandita Dharma Duta, pandita Lokapala Seraya, kepada pembawa acara, kuonan Cujau, kepada penerjemah, dan kepada tim back office, serta para peserta kelas Dharma ini. Sampai berjumpa lagi minggu depan. Terima kasih kepada semuanya yang telah mengikuti kelas ini dari YouTube, Facebook, dan juga Zoom. Kelas hari ini telah usai. Terima kasih juga kepada penerjemah Bahasa Inggris dari Singapura, Lin Hua Ichia dan penerjemah Bahasa Indonesia, Lin Hua Ada pengumuman Ada, ada sedikit pengumuman dari divisi pendidikan TBF. Sehubungan dengan upacara dharma musim semi eh musim gugur. dengan upacara Line IDEO, M -U -I -N -G maka untuk semua divisi semua peserta maupun panitia dari kelas dharma cenfo divisi pendidikan cenfo akan dilangsungkan pertemuan di Seattle seusai mengikuti upacara agung musim gugur apabila ingin mengikutinya bisa mendaftar kepada mei e chou Line ID, WeChat ID sudah dibagikan di kolom chat. Suci-suci yang pergi ke Seattle bisa ikut bergabung. Oke. Terima kasih. suci